Yang pertama, yang menyangkut tentang puasa Asyura. Kiban hukum urang yang berpuasa Asyura, sementara baik urangnya mantengna tanggungan puasa wajib, puasa Ramadan. Dan apabila memang jirid-jiridnya nabu dilaksanakan, kiban tata cara dilaksanakan dan kiban cara genit, supaya dengan mengat mutumung fadilah Asyura. Pertanyaan tentang puasa Asyura, sedangkan puasa wajib menteng tinggal. Lagi lumpugah kuno menyangkutannya, ibadat wajib adalah pokok, ibadat sunat keuntungan ataupun laba. Yang jelas lah menyepangkai kolom teh, temang barang lang kede panen rumput laba. Yang nak ditulis dalam kitab mengenai sembahyang, mungkin tu dia tak pertama puasa menyedin lu menulislah kita tidak-tidak orang yang nak tinggai semayang perle harim gepergunakan zaman masa udik gernyang selain kata semayang dan pulau makan minum jakwete minta nafkah sekedar wajib. Seluruh zaman udik mesti digunakan untuk kata semayang yang buat masalah semayang. Ini lompi ingat becu. Nah khatib yang salah juga. Sosa yang nak tinggal semayang perleh harim semayang terawih. Ini kalimat dia. Dalam kitab lagi ni, harim pergunakan zaman udik selain kata semayang, makan, minum, jauh-jauh yang hancur-hancur dalam udik bedanya. Menyatakan hari semayang terawih, terjadilah, buka kedai hatinya. Hantam kehah kedai bulan Ramadan, berokan. Gara-gara tengku salah ucap kalimat, ijak kesimpulan di orang awang, menyatakan semayang terawih, hari lebih kan tak buka kedai kemudian TV kalah surah. Yang kita harus hati-hati tak puak kuasa tak kalah. Nah lagi semayang, karena semayang hidup nak tinggai karena taksir, tak sengaja anak tak semayang. Nah tinggai karena azor beda ji tinggai dengan taksir wajib segera kata. Nya tinggai karena azor ji takhir kata. Yang mungkin lebih puasa lagi nyanci. Menyertingai puasa dengan taksir, sengaja anak terpuasa yang hanjit pergunakan, namun udib getanya untuk berpuasa sunat, harus puasa kabar.